Layaknya gladiator, anak sekolah di Asahan melakukan aksi perkelahian brutal sesama pelajar di area perkebunan karet Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara, mendadak viral di media sosial. Perkelahian sesama pelajar tersebut pun menjadi perbincangan di media sosial dan masyarakat luas khususnya di Kabupaten Asahan karena di dalam video tersebut, dua pelajar ini saling berduel layaknya gladiator dengan pukulan tangan dan kaki saling injak hingga jatuh ke tanah. Aksi perkelahian kedua pelajar laki-laki tersebut direkam salah satu temannya yang diunggah di media sosial dengan berdurasi 0,29 detik yang menunjukkan perkelahian yang sangat brutal. Terlihat dalam video tersebut, belasan pelajar itu memakai celana panjang berwarna abu-abu ikut menyaksikan perkelahian kedua temannya di salah satu perkebunan karet di Kota Kisaran. Siswa SMA yang terlibat perkelahian itu diduga berasal dari sebuah sekolah menengah atas Madrasah Aliyah Negeri atau MAN di Kota Kisaran. Dan video ini viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Kepala Sekolah MAN Kisaran Ramli membenarkan bahwa dua pelajar yang berkelahi itu merupakan siswa dari sekolahnya yang duduk di kelas 11 dan kejadian perkelahian itu terjadi di luar jam sekolah. Pihak sekolah pun merasa terkejut dengan perilaku kedua siswanya dan pihak sekolah juga memutuskan untuk memulangkan kedua anak tersebut ke orang tuanya agar mencari sekolah lain. Iya benar, mereka berdua siswa Madrasah Aliyah Negeri Asahan. Kelas berapa itu? Kelas 11 ya, atau kelas 2. Itu kejadiannya saat jam sekolah atau di luar jam sekolah? Gimana? Di luar jam sekolah, sudah pulang sekolah. Nah, itulah kejadiannya. Setelah pulang dari sekolah, maka di luar, makanya kita shock juga mendengarnya itu. Karena kita di madrasah ini kan yang dalam pengawasan kita pas di jam sekolah, jam kalau saat ini masa COVID ini tetap terbatas, maka disitulah pantauan setelah pulang dari sekolah memang ya bagaimana kita memantau itu. Artinya itulah keadaannya memang, walaupun gimana karena memang mereka melakukan perkelahian itu dengan seragam sekolah, itu yang membuat kita sangat apa ya, artinya sangat kecewa juga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.